Kita yang sudah mengalami ini, kita tahu betapa seriusnya masalah ini. Ya, ini pertarungan antara hidup dan mati. Dan kita nggak tahu terlalu banyak orang OTG di luar yang tidak punya gejala. Ya, kalau lagi sial kita di depan mereka, dia bersin, dan habis kita. Jadi itu jangan dipandang remeh. Saya rasa kalau memang pemerintah sudah ambil keputusan seperti itu, artinya memang ini bisa sangat membantu untuk menularkan ke orang lain. Itu pesan dari saya. Terima kasih.